satu bawang putih, bacakan doanya, lalu tiup, kan dia akan mencarimu besok. Nah, malam Anda baca, besok dia akan mencarimu. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kang Fuduk. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kenikmatan kesehatan sehingga kita bisa masih selalu menonton channel Kang Fuduk. Oh, alhamdulillah. Oh, kami baru live lagi ya, yang kemarin Ramadan fokus untuk ngaji. Alhamdulillah, semoga kita semua diberi kesehatan, diberi umur panjang, dan diberikan rezeki yang banyak. Dan di situasi yang masih lebaran ini, kami segenap kru Kang Fuduk mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan kalian para subscribe Kang Fuduk, kami sudah maafkan semua jika ada kesalahan, dan kami juga minta maaf jika ada kesalahan entah itu disengaja atau tidak. Kali ini banyak sekali yang request dari Ramadan kemarin, request bagaimana Gus ini masalah percintaan. Ini kami akan memberikan solusi, salah satu solusi, semoga cocok. Nah, doa ini atau mantra ini cocok untuk Anda semua, untuk pelet wanita. Nah, pelet wanita ini spesial untuk para yang jomblo. Ini request dari Mas Taufik Adi, ini sudah jomblo bertahun-tahun, ini sudah mau menikah, ini kok belum ada calonnya, ini bagaimana Gus solusinya. Nah, ini semoga ini nanti hanya siapkan satu bawang putih, bacakan doanya, lalu tiup, kan dia akan mencarimu besok. Nah, malam Anda baca, besok dia akan mencarimu. Nah, ini perlu dibuktikan. Inilah insya Allah. Siapkan bawang putih. Nah, nanti dibacakan doanya, ditiupkan. Setelah itu ditaruh di bawah bantal ketika mau tidur. Nah, ini siapkan bawang putih, bacakan mantranya, taruh di tempat tidur di bawah bantal. Sebenarnya seperti itu. Tidak akan lama, secepat kilat besok dia akan mencarimu biidznillah. Nah, ini doanya seperti apa? Doanya yaitu bismillahirrahmanirrahim. Itqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya wadud, tujuh kali. Nah, surat Yusuf ayat 4 satu kali dan ditambahi ya wadud tujuh kali. Nah, itu doanya. Jangan lupa sebelum dibaca doanya disebutkan siapa namanya. Misalnya yang Anda tuju ini Mbak Lafida Fuani. Nah, disebutkan di Fatihah, langsung segera membaca doa tersebut. Nah, ini setelah itu ditiupkan di bawang putih. Kalau bawang putih lah, kalau di sini bawang. Nah, kalau brambang itu bawang merah. Bawang. Nah, semoga bermanfaat ini Mas Taufik Adi yang ada di mana ini, Pak Admin? Kudus. Nah, Kudus. Kami salam hangat dari owner Kang Fuduk dari Kudus, sahabat-sahabat dari Kudus. Dan kemarin ada yang request Asma Arto, ini bagaimana caranya memesan Gus? Waduh, cukup mudah. Sekarang sudah kami sudah mempunyai lewat Shopee juga bisa. Silakan klik Asma Arto atau dicari di Kang Fuduk di Shopee. Itu aplikasi Shopee sudah ada. Nah, untuk mempermudah kalian, untuk membantu kalian mempermudah segala urusannya seperti itu. Atau masih bisa lewat Gus Admin Gus Dani, ini bisa. Silakan tinggal WA Gus Dani, nomornya ada di deskripsi channel Kang Fuduk kali ini. Sudah ada maharnya 100.000, belum ongkir. Nah, Asma Arto itu untuk apa? Untuk penambah rezeki, keberkahan rezeki Anda, uang Anda,
dan terhindar dari tuyul, maling, dan lain-lain. Terima kasih. Silakan, jika ada yang mau bertanya, silakan tinggal di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus channel Kang Funduk ini. Caranya bagaimana? Di subscribe, di like, di share sebanyak-banyaknya. Nah, dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.